Baik. Perhatikan, di surga bertingkat-tingkat. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing memiliki derajat sesuai dengan amalan yang dilakukan. Allah, Nabi SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. A'addaha lil mujahidin. Ma baina darajatain kama baina sama'i wal ard. Kata Nabi SAW, sungguhnya di surga ada 100 derajat, 100 tingkat yang Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah. Antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain, seperti langit dan bumi jaraknya. Itu khusus buat orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, demikian juga berlaku bagi amal-amal soleh yang lainnya. Sebagaimana jihad, Allah siapkan 100 derajat, sholat pun demikian, puasa pun demikian, sedekah pun demikian. Ya, sehingga surga itu berderajat-derajat. Bayangkan antara derajat yang satu dengan derajat yang lain seperti langit dan bumi. Pasti kualitas kenikmatannya berbeda. Pasti berbeda. Ya. Mungkin bidadarinya juga beda modelnya ya. Allah alam ya. Yang jelas antara langit dan bumi. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwasanya surga itu totalnya 6000 derajat lebih. 6000 derajat lebih. Kenapa dalilnya dalam hadis yang sahih? Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada para penghafal Qur'an, ikra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Allah kepada penghafal Qur'an, bacalah Al-Qur'an dan naiklah engkau derajat surgamu, naiklah dan bacalah dengan tajwid sebagaimana kau baca tatkala di dunia, sungguhnya kedudukanmu di surga pada akhir ayat yang kau baca. Kata sebagian ulama seperti Ibnu Hajar, Ibnu Muwaqqin dan para syurah al-hadis, para ulama hadis mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya jumlah derajat di surga sesuai dengan jumlah ayat Al-Qur'an. Tatkala kita buka Al-Qur'an ternyata dalam Al-Qur'an 6000 lebih ayat. Maka di surga pun demikian, ternyata ribuan derajat. Maka Anda berlomba-lomba, ya. Jangan sampai Anda derajat yang paling bawah, ya. Berusaha pada derajat yang apa? Yang tinggi. Kita hidup cuma sekali, bukan dua kali. Kita tidak seperti agama lain, ada reinkarnasi hidup kembali. Tidak ada, hidup cuma sekali. Antum jangan spekulasi. Kehidupan antum yang sedikit ini menentukan nasib antum di akhirat kelak. Apakah antum di derajat yang paling tinggi, atau yang paling tengah, atau yang paling bawah, atau cuma di pelataran, atau cemplung ke neraka. Hati-hati. Tidak ada waktu istirahat. Belajar. Belajar, berusaha, beramal. Ya. Jadikan seluruh amalan yang kita lakukan adalah lahan ladang pahala kita. Jadikan seluruh amalan kita lakukan seluruhnya, ya, makan kita, minum kita, canda kita, gurau kita, bertemunya kita dengan kawan-kawan, semua niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.